Jai. Tadi buat benda lain lah. Buat kulit kuning tu makan di rumah. Ajak anak bini. Sibuk. Imam, ya Allah, handsome. Oh, hitam, jubah kan ni. Apa kata kita bagi nasihat dekat rakyat-rakyat jelata ni kan? Habis-habis lagi di rakyat jelata ni. Ya. Yeah. Sangat. Nak buat masa mana? Kadang-kadang nasihat you tu berguna. Apa kata bagilah kata-kata perangsang ke, semangat ke, aci gitu? Payoh nak cakap dengan rakyat Malaysia ni. Ada lagi. Ada lagi. Dengar tu kereta sebelum. Banyak sangat kereta lalu lalang. Degilnya berjalan keluar juga. Ramai-ramai pula itu nak keluarnya. Pergi satu kereta ke satu kereta. Naik bas. Pergi ke sana ke sini. Nak beli barang tu sorang je yang belinya. Tak ada orang lain. Oh, sorang je yang belinya. Tak ada orang lain pun. Kalau pergi ramai-ramai pun seorang tu je ke beli. Itu seorang je yang keluar. Yang lain kena hambat. Kena hambat balik. Ha, degil. Ada ke you yang kena hambat? Ada. Yang lelaki ni yang tua pun sama. Ha. Yang muda pun sama. Degil. Dengar kata ada apa sorok bini dalam bonet pun ada? Ada juga diletak bini dalam bonet sementara nak pergi ke rumah orang kita. Ha, ni simpan bini dalam bonet supaya kalau orang cek tu taknya nampak bini dalam bonet. Supaya tak ditahan di polis. Katanya sorang tapi dalam bonet bersepah. Duduknya anak bini duduk dalam tu. Anak bini betul. Anak bini betul dalam bonet tu. Ha. Ni degil sangat tak nak duduk di rumah. Orang cakap dah duduk di rumah. Sekarang ni dah 61 dah orang meninggalnya. 62 dah mati. Tengok, bulu gila lori bas kereta motor. Ha, dah 62 meninggal. Apa kata rakyat Malaysia ni cuba dengar sikit telinga tu. Jangan dia babel sangat telinga tu babel. Telinga dia babel tu lah. Kalau telinga tu babel tak dengar cakap orang, itu terjadi. Betul. Ha, cuba duduk di rumah, layan anak-anak. Dah ni dah 3 minggu dah ni. Dah 3 minggu begini keadaannya. Oh, cuba bayangkan kalau 2 bulan macam mana. Ha, 2 bulan ke mana? Oh, nak duduk 2 bulan? Tak nak. Ha, apa kata kita buat hashtag baru? Ha, don't stay at home. Mau kita pergi melancong sama-sama, mau kita duduk hospital ramai-ramai. Ajak pakat ramai-ramai duduk hospital untuk 14 hari. Apa rasa? Tak ada. Nampak tak? Ramai orang nak mengikutnya nanti. Degil. Duduk di rumah tak payah pergi mana-mana. Buat banyak benda boleh buat. Lelah. Letih. Nak cakap sepenat dah. Letih dah telinga ni babel tak ni dengar ni piak telinga ke baru ketahunya. Mengkalanya? Mengkalanya gitulah kalau hari hujan benda dia boleh buat menjahit. Tak ada buat benda lain lah. Buat je lah pulut kuning tu makan di rumah. Ajak anak bini. Sibuk nak keluar. Duduk di rumah. Stay at home. Beruah ni tak lama dah. Sikit je lagi beruah ni. Ha, hilang dah ni. Penat dah ni weh. Duduklah di rumah. Janganlah degil sangat. Ha, kepada rakyat Malaysia terutamanya pada warga negara Pahang ni. Orang Pahang kau ni ya. Belah-belah rauk, bentung, jengkel, derantut. Semualah pekan Kuantan rumpih. Duduk di rumah. Jangan pergi mana-mana. Dengar cakap Aki. Aki cakap ni, oh, dengar kalau tidak nanti, kata tuloh dia orang. Bila tuloh dia orang tu nanti, dapatlah. Mendapat nanti.